Hey, halo teman-teman, kembali lagi sama gua Rosyo. Ini sebenarnya sih gua iseng banget ya. Jadi tadi gua sempat gacha-gachaan dapat Deagle dan gua belum pernah bikin konten Deagle gitu kan. Kita bakal cobain dulu Deagle-nya teman-teman. Dan gua bakal coba attachment apa ya? Kayaknya pakai attachment yang buat jarak jauh aja dulu kali ya. Atau heavy fire. Gua kayaknya pengen bikin dua, tapi kita pakai yang ini dulu deh. Pakai yang bolt velocity sama recoil. Oke. Habis itu kayaknya scope gak usah gue ganti, peluru belum kebuka lagi yang 30. Yaudah kayaknya gini ya teman-teman, dan kita pakai skin yang baru gue dapetin tadi, Hawking. Oke. Dan oke, kita bakal cobain teman-teman, karena kemarin kan lagi meta juga kan, dual glock atau akimbo glock. Kita bakal coba dengan Deagle ini nih. Kok susah banget ya. Woi, nah apa sih ini? Nah baru mati. Sumpah ini ayam gue kayak butut banget loh, busuk banget, bau banget nih ayam gue. Ini gue padahal tadi udah sempet main, dan gak gue record. Tadi tuh bagus gitu, ini kenapa susah, wey? Oh my god. Nah. Oh. Nice lah. Di fire juga enak, kayaknya gue bakal pakai attachment di fire teman-teman di game kedua nanti ya. Oh. Cuma gue kesel dia gak bisa one shot ya, ke kepala aja dia gak one hit loh. Bang! Oh my god, bang! Nah, kayaknya emang mesti bener-bener kita hitung dulu kali ya, aimnya kemana gitu kan. Pelan-pelan, dikit-dikit dulu, sambil biasain lah. Ini kan soalnya aim senjata one tap gitu kayak pistol kan. Bang, 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 oh my god, bang. Sumpah, peluru gue cuma 10. Wih, dia malah nembak kemana tahu loh. Bang, keluar bang. Oh. Ada yang baru muncul. Lah, mainnya pakai S. Astaga. Terus sumpah tuh S tinggi banget tuh, S terbang kayaknya S-nya. Ntar nih, buat apa orang sih rajin banget lo nge-capture? Astaga di atas itu, bro. Sumpah, ini bisa ke situ tuh orang asli-asli. Lu pakai S2 bisa naik ke atas itu ya, gue baru tahu sumpah. Ini lucu banget sih, ini lucu banget sih. Mungkin ntar kalau ada choose your, apa sih namanya nih, agent, hero, champion. Nanti mungkin kalau dia bisa terbang, bisa naik-naik kali ya. Gue kadang suka bingung sama Deagle deh. Tuh, kadang tuh kena jauh ya, kadang nggak kena gitu kan. Velocity atau gimana sih ini? Ah, aim gue yang busuk kayaknya. Ini kadang kalau lo main mode hot zone ginian ya, jarang banget lo yang mau capture lo. Biasanya yang capture itu bot. Tuh. Dia kalau kena kepala, kayaknya damage-nya 123 ya kayaknya ya. Ke badan 83 gitu. Jadi nggak bisa one shot juga teman-teman. Nih, kocak banget itu S-nya, banyak banget S bro, ya ampun. Ini kalau lagi musim panas gitu kan ya, musim kemarau, astaga. Ya banyak S enak sih, 3-1. Tuh, susah banget sumpah gue nembak kayak gitu bro. Bang, bang, tuh damage 58. Gimana sih? Bro. Es gua habis. Kadang tuh gua ngerasa susah banget nembak pakai Deagle ini teman-teman kalau di ADS ya, tapi kadang-kadang juga asik gitu kan. Kadang-kadang juga enak gitu. Ya elah, molotov siapa, cok? Cok, cok. Ah, mati. Kita lawan snipernya, bro. Gak, bercanda, Deagle lawan sniper, gue bercanda gue. Oh, nice. Ah. Nih kayaknya kita gak bakal menang sih, ini mau gue mau gimana juga kayak gak bakal menang teman-teman ya. Kita kalah dari player objektif ya ini. Kan? Sakit sebenarnya 123 gitu, cuma menurut gue sayang banget damage 123 gitu kan. Musuhnya tuh masih ada HP-nya, nggak sampai habis, nggak sampai mati.
Bang, tolong capture dulu bang, pengen menang gue bang. Gini-gini, gue tuh adalah orang yang paling benci kalah. Jadi gue bakal berusaha buat menang. Lah, ada dibunuh orang, ya ampun. Gila, kita parkour dulu teman-teman. Ala-ala Combat Master. Ya. Mana lagi musuhnya? Ini sumpah, tapi fire-nya enak sih. Wait. Kita kalah teman-temannya 5-2 hal 3-8. Yaudah, kita bikin attachment hip fire-nya. Oke, okay, ini kita bakal ganti dulu teman-teman attachment-nya dengan full hip fire. Barrel-nya kita ganti yang... Ada lagi gak sih? Oh, cuma ini, oke. Okay. Berarti barrel-nya pakai yang ini. Terus kita ganti muzzle-nya sama yang ini ya. Hip fire sama sprint to fire. Nah, itu enak ya hip fire-nya ya. Tapi kalau misalkan jaraknya emang agak-agak jauh, ya tetap di ADS aja kali ya. Tapi kita bakal coba teman-teman ya. Hip fire. Enggak tuh, hip fire tuh ADS. Gue kenapa kebiasaan banget sih mencet klik kanan. Nah, kadang tuh kalau udah kebiasaan. Nah, itu dia. Full hip fire. GG banget. Atau emang pistol sebenarnya lebih enak lu hip fire teman-teman dibanding lu ADS kali ya. Woi. Oh my god. Blast strike please, next-nya Akimbo Deagle. Enggak, ini kalau Akimbo Deagle bakal OP banget sih. Kemarin gua aja udah OP, Deagle lebih parah sih. Yakin sih, yakin-yakinnya gue. Di ADS pakai attachment hip fire juga lurus loh. Tapi emang tadi nggak ada, nggak ada tambahan attachment buat ADS bullet sprint sih. Bang, ampun miss mulu gue. Tapi buat skinnya menurut kalian gimana teman-teman? Gue suka sih, gue entah kenapa gue tuh suka banget sama elang teman-teman. Jadi kalau misalkan senjata gambar elang tuh gue suka. Nice. Dan gue kayaknya gak bakal objektif ngeliat senjata ini sih, karena ada elang ya gitu kan. Teng 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 teng. Kita dapat satu kill. Oh my god. Sebentar. Bro. Bro. Tapi kalau kalian teman-teman lebih pilih Deagle. Astaga. Bodoh kali gue. Oh iya, kalau kalian lebih pilih Deagle atau lebih pilih Glock yang ada akimbonya teman-teman. Kalau gue sih kayaknya gue lebih suka Deagle sih. Nah itu dia, gamenya cepet banget sumpah asli. Ini dibandingkan sama yang tadi tuh alot banget. Pakai yang fire lebih enak. Gue nggak tahu apakah ini mungkin musuhnya buat semua gitu kan, atau mungkin orang-orangnya dia objektifnya parah jadi nginjak ya nginjak terus gitu. Tapi ya udah, mungkin video kali ini gitu aja dan sampai jumpa lagi di next video. Mungkin hari ini adalah tanggal 25 teman-teman. Selamat merayakan hari raya kalian dan sampai jumpa lagi next video. Thank you dan bye bye. See you on next video. Tahun lagi tahun baru ya? Kemana tahun baru ya? Ayang.